Anda juga? Jauh banget. Hah? Jalan lah? Oh, bentar. Terus berapa? Tes. Cek. Bisa nggak kelihatan kan? Hah? Bisa nggak kelihatan? Jangan gerak-gerak. Bisa ya? Jangan gerak-gerak ya. Karena kan udah masa reformasi itu kan inovasi ya. Orang-orang bebas untuk ekspresi ya. Jadi maraknya aksi demo, aksi unjuk rasa, dan para pemerintah itu kan masih lama ya. Tapi akhir-akhir ini muncul sesuatu yang lebih ekstrim dari biasanya. Ya, ini adalah satu fenomena di mana masyarakat itu mereka demonstrasi secara baik-baik, mereka menyampaikan aspirasi mereka tidak diperdulikan. Oleh karena itu mereka mencoba yang lebih ekstrim lagi dengan harapan pemerintah memberi perhatian, memberi empati terhadap perasaan mereka, terhadap penderitaan yang mereka punya. Tetapi nyatanya juga ya paling diselesaikan secara parsial begitu. Setelah itu ya sudah dianggap selesai. Akar masalahnya itu tidak pernah diselesaikan. Saya khawatir ini akan berakumulasi dan pada suatu saat akan meledak sebagai hal yang menakutkan. Dan kalau ini kita biarkan, pemerintah tidak peduli, tidak memberi empati terhadap persoalan masyarakat bawah itu. Saya di dalam pelajaran di berbagai negara itu akhirnya revolusi ya. Jadi ini menurut saya tidak boleh kita pandang remeh persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Sekarang ini masyarakat bawah susahnya luar biasa. Mereka stres, mereka depresi, mereka frustrasi terhadap pemerintahan yang mereka peroleh. Kita tanya di pasar-pasar, kita tanya di berbagai daerah-daerah yang padat dan kumuh dan miskin. Mereka itu adalah orang-orang yang korban. Jangan.
akan mengenang kebaikan beliau. Itulah success story beliau. Tapi kalau beliau gagal menurunkan sembako itu, maka dia akan dilupakan oleh rakyat. Soeharto dikenang sepanjang masa oleh rakyat Indonesia bukan karena apa, tetapi dia menjamin rendahnya sembako sendiri, murah dan terjangkau oleh semua. Tata, ini ada kata.